Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sultan Itro, atau biasa dipanggil dengan sebutan Abah Ganteng. Kali ini saya akan berbagi matching antena G7 Hustler yang kita beli di Klaten. Dan untuk yang di atas sekali 125, kita main di 298, 14298 dan 3200, matchingnya di 3200 dan 298, karena itu prediksi kami di kuala tunggal ini. Dan untuk bermain di orari di 140, 42, 150 masih bisa ngejar. Yang di atas sekali 125, kemudian yang nomor 2 kita buat di 135 cm dari buncu ke buncu, dari passing ke passing 135 meter, sedangkan yang di bawah ini dari passing ke kuil sekitar 100 lebih, sekitar berapa itu, kita akan ambil meteran dulu, kita akan skip. Oke, kita ukur dari passing. Passing ke kuil paling bawah ground sekitar 117, dan untuk di tengah-tengahnya kita dapati 110 dari kuil yang di atas itu, 110 kemungkinan di sini. Dan ini sudah saya matching kan, saya kunci mati dan sudah saya gunakan paku ripet, dan klaimnya sudah kita buka, kita ripet seperti itu, sudah kita ripet. Di atas juga semuanya sudah diripet, dan ini konektornya, ini kabelnya. Kita akan coba lihat apakah berubah atau tidak, apakah masih matching. Kita ikuti kabelnya. Oke, panjang kabel ini sekitar 32 meter, tak maju nih ya si YouTube nih. Oh iya. Oke, kita akan lihat SWR nya kita akan lihat watt nya dulu, berapa watt. Di 143.000 ada sekitar 3 watt. Dan kita akan coba SWR. Coba SWR. Bagaimana caranya nih? Oke, kita sudah mengkalibrasinya dan sudah dikalibrasi. Itu SWR-nya, hanya sedikit saja naiknya, sangat sedikit sekali naiknya. Panjang kabel ini adalah 32 meter, dan kita main di 3000, matchingnya di 3000. Kita akan coba pindah di 4000, kita coba di 4000, tidak sampai 1,1 kurang sedikit, kira-kira 1, berapa itu, kurang sedikit, kurang dari 1.
kurang dari 1. Jadi tetap antena ini aman jika kita main di atas maupun di bawah. Dan untuk radio rapi kita gunakan frekuensi di bawah 130. Dan untuk kita coba naik ke ambang luar daerah, kita buka frekuensi di sini, main di tengah laut. Biasa para nelayan main di 15950. 5950. Kita akan coba apakah bisa. Masih bisa, masih lumayan, masih aman. Belum sampai 5, artinya di sini masih terbaca di 125, sekitar 12,5. Sekitar 12,5. Tidak sampai 15. Masih aman. Jadi untuk settingnya ialah untuk G7 Hostler kita gunakan G7 Hostler. Untuk bagian atasnya kita gunakan setting dengan panjang 1 meter 25 pas. 1 meter 25. Kemudian untuk yang kedua kita buat 1 meter 35, dan di bawah sekali 1 meter 10 sampai ke kuil. Dan seperti yang saya tunjukkan pada video sebelumnya di bawah, jika penasaran silahkan diulang kembali. Semoga berhasil dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Sultan Elektro, Julia Julo 05, Bravo Foxtrot X-Ray. Salam Rapi 5155.